Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bil rang undang-undang ini, saya ingin menyebut beberapa perkara. Pada masa sekarang, Datuk Yang di-Pertua, kita tidak dapat ada perlindungan terhadap saksi-saksi kecuali beberapa seksyen di Akta Keterangan 1950 di mana saksi-saksi tidak boleh diancam atau dihina oleh sesiapa pun. Tapi itu khususnya dalam prosiding mahkamah di mana saksi-saksi tidak boleh ditanya dengan izin scandalous questions. Tetapi selain daripada itu, kita tidak ada satu akta yang akan memberi perlindungan kepada saksi-saksi. Di negara USA, United States of America dengan izin, ada satu Witness Protection Act pada tahun 1970 yang begitu komprehensif memberi perlindungan kepada saksi. Perlindungan yang diberi di bawah akta itu adalah dua jenis, iaitu untuk mengelakkan seorang saksi menjadi hostile witness dengan izin. Dan yang perlindungan kedua adalah perlindungan secara fizikal. Saya rasa akta yang ataupun rang undang-undang yang kita berbahas sekarang harus menumpukan kepada dua aspek ini juga, iaitu semasa seorang saksi ataupun bakal saksi dalam penyiasatan pihak polis mesti diberi perlindungan dahulu. Apabila kenyataannya diambil, iaitu kenyataan seseorang bakal saksi dirakamkan dalam custody pihak polis, ia adalah lebih sesuai jika saksi itu dirakam di hadapan ataupun kenyataan itu dirakam di hadapan seorang magistrate di bawah keadaan angkat sumpah. Sebab ada kadang-kala saksi-saksi ini menjadi hostile semasa perbicaraan. Jika kenyataan yang diambil ini adalah di hadapan seorang magistrate, ini akan mengelakkan saksi tersebut menjadi hostile kemudian kelak. Yang kedua, Datuk Yang di-Pertua, adalah perlindungan kepada saksi secara fizikal. Perlindungan ini bukan hanya secara fizikal tetapi memberi kestabilan kewangan. Jika perlu, saksi ini harus dipindahkan ke tempat lain ataupun ke negara lain sebab kadang-kadang kes-kes akan melibat pihak-pihak yang adalah berkuasa, the rich and the powerful. Jadi perlindungan harus diberi kepada saksi-saksi ini. Saya juga ingin sentuh dan saya percaya rang undang-undang ini lebih menumpukan ataupun hanya untuk kes-kes jenayah. Macam mana dengan kes-kes civil yang high profile juga melibatkan saksi-saksi yang mungkin perlu perlindungan daripada orang-orang yang ada kepentingan dalam kes-kes ini. Jadi saya rasa bukan saja kes-kes jenayah sebab ia mengatakan offences di beberapa section, tetapi kes-kes civil juga harus diberi perhatian yang secukupnya. Di Australia, saya percaya di antara negara-negara yang lain, Australia mempunyai satu Witness Protection Act tahun 1991 yang begitu komprehensif. Kita boleh ambil beberapa pandangan daripada akta tersebut. Saya percaya akta kita juga harus kaji balik di mana ada berkenaan mengikut akta-akta di Amerika Syarikat, Australia dan juga India di mana akta tersebut telah pun diwujudkan. Di bangsa-bangsa bersatu juga ada satu Witness Protection deklarasi di bawah Basic Principles for Justice for Victims of Crime and Abuse of Power di bawah resolusi 40/34 nombor 29. Ini tahun 1985. Jadi kita ada banyak source kita boleh tengok untuk mengubalkan satu akta. Tetapi apa yang saya pandang adalah tiap-tiap kali kita ada rang undang-undang, kuasa yang terlebih banyak diberi kepada sesuatu individu yang nampaknya mengkurangkan atau mencabul sama sekali kuasa-kuasa mahkamah kita.
Jadi kalau kita memberi mengadakan satu akta di mana mahkamah tidak ada kuasa untuk mengambil tahu secara arbitrator of fact and law, jadi orang ramai, especially the common man, mana mereka akan pergi untuk keadilan, untuk tuntut keadilan. Saya rasa Seksyen 23 harus dikaji balik. Saya harap Menteri akan mengambil tahu perkara ini.